trainer. So, hari ini saya mau pergi grocery shopping and also mau beli saya punya pet food untuk si Tintin sama si Tessa. So, sekarang saya tengah bersedia, sudah pakai bag, sudah pakai baju, tinggal mau pakai kasut and jalan. Wait. So, saya guna Victoria's Secret Aqua Keys. Yeah. So, sebelum keluar jangan lupa pakai mask and also hand sanitizer. Okay, let's go. So, setengah keluar. Sekian lama saya tidak driving, tidak keluar. Selalunya laki saya yang keluar untuk membeli. Memenangkan dia bertugas. So hari ini sis driving keluar. Tanpa makeup, okay? Kening jada. It's because saya guna, saya punya kening permanent buat ombre eyebrow. So jom kita keluar, jom. Saya mau pergi beli banyak barang. Baru saja sampai di pet shop. Saya mau pakai mask. Macam apa saya? So, saya turun untuk membeli. One eternity later. Harus sudah siap membeli. Itu baru barang anjing, so 103 ringgit. Tuh di belakang punya banyak. So sekarang saya mau pergi membeli saya punya grocery. So semua orang yang ada di sini semua pakai mask. Baru sejak siap membeli, baru saya naik kereta. Nah, memang panas, lama tak keluar, gila. Aduh, 30 ya, caca. Demi keselamatan saya sanggup, bah. Sejap. Hand sanitizer, aku membeli hand sanitizer. Aduh, panas. Berat lagi tuh barang saya pergi membeli. Gumuk. Oke, sekarang saya mau balik sudah. Dan sampai rumah baru saya sambung. Baru saja sampai rumah, saya belum buka rumah lagi. Kepenting siapa lagi duluan sambut saya di rumah. Halo. Eh, tengok dorang. Ha. Nah, manja-manja. Si, tengok apa dorang buat. No. Barang-barang yang saya beli tadi. Beli makanan anjing. Si, berapa tin saya beli. Halo, so. Ini. Dorang punya treat. Ini. Nah, ini lagi ada beberapa tin. So saya beli barang frozen macam ini merah, ini sedap. Ini pun sedap. And ini pun sedap. Nih. Sangmen kalau kalian panggil, tapi di sini panggil Yumi. Yumien kalau Cina bilang. And sayur putih untuk campur nih sebab nih RT beli makan daging. And sabun pencuci. Yes, penyibuk. Tintin. Pas tu beli pentin and pencuci muka. Actually saya guna Innisfree. Memandangkan Surya tutup, di sana saja ada Innisfree, so guna lah Rania Gold. And also low fat milk feel fresh. Ini kamu tahu nih apa saya mau buat. So
So next video saya akan stok makanan untuk puppies ya. Ini jenama all natural. Ini yang pork. Ini yang ini mungkin lamb, real lamb yang hijau ni. Ini jenama hogs. So yang ini ada lamb and veggie yang hijau ni. So yang purple ni lamb. Yang ini chicken and veggie. Ini Royal Canin punya liver. Ini untuk orang yang anjing yang macam allergic ke apa durang untuk makan tuh Royal Canin. Ini satu tin mahal nih, satu tin RM15. Laki saya yang beli. Yang ini 3 tin RM11. Ini pun 3 tin RM11, ini pun 3 tin RM11. So kamu boleh pergi JJ Pet Shop. Actually pet shop di sini Kiki ada juga yang treat durang. Ini dari jenama Wempy. So ini dia punya bites ni. Ini macam treat durang lah kalau kau ajar. Harga dia $12.9. Ini salmon and fish skin. Sudah saya buka tadi. Ini daripada jenama breed. Ini anti parasitic salmon with apa ini? Chamomile. I don't know how to pronounce. So ini pun macam treats. Dia macam ni tiga segi. So macam kamu mau ajar, ini harga dia $15.9. Ya, ya. So kalau kamu mau ajar anjing kamu gunalah treats. See? So that's all. So itu saja pesanan saya, stay at home. Lepas beli saja barang terus balik rumah, jangan lagi pergi mana-mana. Sebab tadi jalan raya pun sangat sikit kereta. So, apa-apapun kamu terus balik, jangan lagi kamu singgah-singgah pergi mana-mana, oke? Okay? Kalau kamu singgah lagi, saya pun tidak tahu lah, karena tambah 2 minggu kamu bising lagi. Jadi, apa-apapun, jangan lupa subscribe YouTube saya dan juga tanda like.